Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, generasi baik, generasi prospek. Jika kita sudah berada di akhir Ramadan, ya, insya Allah kita diwajibkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah untuk berzakat fitrah, ya. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan zakat al-fitri tuhratan lisaimi minal lahwi warrafats wa tu'matan lil masakin. Jadi yang namanya zakat fitri itu bisa mensucikan kita, menghapuskan kita dari seluruh perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor yang dilakukan, yang diucapkan ketika di bulan Ramadan. Dan juga sebagai apa? Penyantun orang-orang yang miskin. Nah, inilah pentingnya zakat fitri. Nah, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ketika orang berzakat fitri itu sebelum sholat Id, dia menjadi zakat fitrah insya Allah. Tapi setelahnya itu akan menjadi hanya sedekah saja. Nah, karenanya mari kita berzakat fitri karena apa? Karena zakat itu menyambungkan ya antara orang-orang yang dilapangkan dengan yang disempitkan oleh Allah. Ini sebagai penyambung, sebagai tali silaturahim, sebagai apa? Sebagai bentuk memberi dan berbagi. Dan alhamdulillah ya, zakat fitri inilah yang nanti insya Allah akan balasan yang terbaik di sisi Allah. Karenanya, ayo jangan lupa untuk berzakat fitrah. Generasi baik, generasi prospek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.